Waduh, Vi, jangan turun, jangan gocap dong, Vi. Maksud turun ya udah. Ya udah, 551 juta. Ya, 560. Enggak bisa. 570. Enggak. 575? Enggak. Ini sebutannya German look. Jadi semua joknya udah pakai Porsche design. Tapi ori enggak? Ori. Gratis. Cepetan. Dibentak. Tombol merah. Jangan lupa. Cepetan. Gratis. Oke guys, udah lama nih gua enggak main PS, petung jay. Ya elah, gimana mau kaya? Lama banget hidupnya. Orang tuh cepet. Lu mana? Tuh gua Liverpool bagus di sini. Nah, bisa nih. Ah, user 2 dong. Jay, ambil itu dong, kopi. Kopi mulu, ah. Kopi, ngapa ngopi? Ngopi mulu ntar sakit perut, ah. Lu doain gua sakit perut tuh. Enggak, ampun, nak. Enggak begitu, ah. Arafi nih kalau aku lihat nih ngopi mulu, Wak. Mau ngopi apa sih, ya? Lupa lu, Jay. Gua kan kopinya Kopiko. Jadi gua mau ngopi berapa kali juga aman. Oh iya, Kopiko guys, gua lupa gua suka Raffi Ahmad. Yeah. Maaf ya. Ambilin, Jay. Bentar. Enggak usah di start. Ah, udah lu ambil aja biar gua golin. Wah, jago nih. Iya. Kok gua kebobolan sih, ya? Padahal Kopiko. Kopiko. Jay. Coba. Nih, lo kopi dulu dong, biar sama kayak gue, ngopi dulu, sama ya. Kopiko. Selera gue gak pernah salah, kayak Kopiko, ya kan? Soalnya Kopiko itu enak banget, isinya juga ada berapa? 8 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi bisa ngopi berkali-kali. Baru dibuka aja. Wanginya udah enak banget guys, cium kan? Cium, berasa banget aroma kopinya. Ini pokoknya kopi terbaik, kopi paling top, the best. Mantap. Pasti dong, kan terbuat dari biji asli, dari pegunungan vulkanik, dan kemasannya blister. Jadi bikin kopinya lebih enak dan terjaga kualitasnya. Oke, mantap, the best. Coba, lanjutin lagi ya. Gua aja dua nih. Jadi ini yang gol, yang kalah berapa nih, ya? Yang kalah beliin Kopiko. Oke, baiklah. Oke. Boleh. Nih, gol nih. Udah lama gak turnamen, ya? Iya, gua udah gak pernah main nih. Nah, gimana tuh? Gua kalah mulu sekarang. Gak apa-apa, kalau gak main ya minimal ada itu juga. Ya, biaya pertandingan maksudnya. Iya, maksudnya itu. Panpel maksudnya. Trofi. Buat panpelnya aja. Buat kopi-kopi. Mau apa hadiahnya bisa 5 juta beli kopi dari Hong Kong. Udah, lu marah karena nama lu, ah. Salah itu. Boleh juga nih. Lihat tuh bagus. Hah? Bagus. Kok lu taruhnya di sini? Mau ini enggak taruh di situ? Loh, justru ini eksklusif sendiri di sini. Oh. Ini boleh lepas. Yang Fiat sama ini dua-duanya tuh, mau lepas. Lepas. Lebih mahal mana ini atau Fiat? Harganya sama. Berapa nih? Berapa? Ini 600. Hah? 600. 600 juta? Iyalah. Mau 600 ribu gimana lu? Ini 600 juta? Iya lah, orang semuanya udah pakai Porsche semua, gimana coba lihat tuh. Steernya pakai Porsche, sebenarnya Porsche, joknya Porsche, velgnya Porsche, mesinnya Porsche. Wah, gimana tuh coba. Dim, 600 juta, Dim. Nih, serius 600 juta? Tuh, macana tuh, apa tuh? Besok. 911 ST, Porsche. Oh iya, benar. Enggak, ini suka mabok gak? Ya enggak dong, maksudnya mabok sih. Tuh. Wah, wow, jangan digituin dong. Ini tutupnya begitu, Fi. Tuh, ini bisa buka begini. Tuh, Fi. Lu, di depannya. Gol, bukain, gol. Kunci mana kunci? Ini. Terus ini pintu belakangnya nggak ada. Bunyi gitu, Ji? Emang begitu. Kok bunyi? Ajar. Starternya di sini. Ini berarti nyalain? Iya, itu starter. Ini nyalain? Iya, betul. Ini? Nah. Ini? Wah, mabok. Emang di situ, Pur? Satu. Lu yang punya, lu bukan sih, kok dia yang... Bukan di situ, Pur. Ini tuh starter bisa. Coba. Mantap, bensinnya. Masih hitam, gimana? Itu bukan starter di situ, Pur. Kok di situ ya? Kok malah berukuran? Kocok dulu.
Situ bisa dong? Bisa di sini, bisa. Oh, dua. Oh, ay, punya dia. Iya. Somai bisa kurang ya. Somai itu siapa harganya? Kurang ya, segini. Tuh. Ini semua asli nih, surat. Surat lengkap dong. Ini tahun 67, tahun asli. Kok enggak, gua curiga bukan punya dia deh, punya dia deh. Iya. Ya, yang punya driver, yang driver gua yang tiap hari ngurusin, gua kan jarang. Bisa enggak, Bol? Bensinnya apa nih kok gini? Bensinnya pakai minyak. Tahu, tahu. Pertama. Oh. Itu benar nih 600 juta. Iya. Itu tawar aja. Kan gua bukannya segitu. Gua tawar 700 boleh. Iya, nambah. Gimana gimana itu? Slow motion tadi. Mana ya? Coba gua tanya anak-anak dulu. Eh, Predator. Oke, ya. Itu harga 600 katanya. Coba Predator, lu cek dulu. Apa? Coba cek dulu nih 600. Harganya 600 juta katanya. Gua itu gimana tuh? Murah banget kali gua. Murah. Kalau gua terpaktar, Bos. Mau harga 600 juta 6 minggu. Enggak, lu lihat dulu, lihat dulu. Tapi lu pakai MS Glow Foreman dulu nih, Bos. Nih, ya enggak? Iya, benar. Enggak lupa nih pakai sunscreen. Sunscreen spray dari MS Glow Foreman untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. MS Glow Foreman, it's for real man. It's the best, mantap. Tuh, yang itu tuh, tuh, mobil itu. Coba. Ini kalau deal, gimana nih? Cocok nggak? Cocok nggak? Menurut lu gimana nih? Ya kalau buat Ravatar, jangankan 600 juta bos. 6 miliar aja bos, aduh. Kok nggak dibawa ke sini sih? Jangan. Ji. Udah kita lihat. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu, Gimana nih? 600 juta. Gimana nih? 600 ya? Mana ya? Oke, berapa nih 600? Kasih ATM aja. Duit cukup gak? Duit cukup gak? Duit? 600, tawar gak? Kasih ATM aja. Kalau kurang bisa kartu Alfa aja bos. Lah, mau belanja kan? Susah. Gimana? Pake kartu Alfa. Yus nih. Mau beli ini. Coba Predator, cek dulu nih Predator semua. Predator. Yuk, kita jangan mau kalah memprediksi. Tapi Pak Haji ini bisa ngambarin nggak? Gambarin ini kayak gimana speknya, gimana ini masih ori apa enggak? Makanya saya lihat kayak tempelan stiker-stiker. Ini lemnya lem iPhone. Belakang tuh. Ya, lem dikit. Kita lempar. Kayak bikin furniture kali pakai iPhone. Ini sleeper. Sleeper tuh artinya... Sleeper apa? Tidur? Tukang tidur. Nah, itulah. Sleep itu kan tidur. Jadi kalau lo naik ke beli nih, lo boleh mau tidur. Aduh, saka orang, wah tukang tidur ini. Kan? Ini VW 1500. 1500 maksudnya soft scene 1500. CC ini CC. Tahun 67. Ini mobil langka karena dia ada sunroofnya dan ini bukan pasangan tapi asli. Ori tapi original bawaan mobil. Dalamnya katanya Porsche gitu. Nah, ini tapi udah kombinasi. Ini sebutannya German look. Jadi semua joknya udah pakai Porsche design. Tapi ori enggak? Ori. Bawaan VW-nya. Enggak, ini kulitnya. Kok kayak gaya-gaya Ayla gitu? Gaya. Ada Ayla baru. Ayla! Kadang-kadang ya, Ayla baru. Ayla gak sulit lagi. Bukan Ayla. Apa? Aminah. Tuh, skillnya Porsche, ininya Porsche.
Terus tape-nya ini udah ada bluetooth-nya. Mana? Ah, masa? Ada bluetooth-nya. Beneran, udah bisa. Jadi kalau lo pakai bluetooth, ini nyala. Cuman gue lupa caranya gimana. Ntar gue kasih tahu, ada. Enggak, ini kayaknya bukan punya lo deh. Gue udah pasangin bluetooth nih, gue kasih tahu depannya. Eh, tapi gue denger si Marcel juga pengen beli mobil ini kemarin katanya. Marcel belum pulang. Masih belum, kelasnya belum ini. Marcel mendingan baru-baru. Gitu. Marcel, Marcel Widianto kan? Marcel Refran. Bukan. Marcel siapa sih? Yang keker. Marcel siapa sebetulnya? Marcel teman kita yang di Charlie Sultan yang kritik. Oh dia jangan ini dulu, dia belum bisa main versi klasik dia. Dena Volkswagen. Dena. Nah ini Dena Volkswagen apa di Dena? Dena. Dena tuh artinya kayak lokasi ya. Dena itu. Dena. Kata ada yang di sini. Kalau dulu kedua sih. SL. Nah ini ada gini nih. Nah ini apa artinya? Ini pemecah angin. Pemecah angin gimana? Karena ada segede gini. Beneran. Jadi kalau misalnya malam-malam kena hujan gerimis gitu, nggak langsung kena kemari, jadi dipecah. Nah, oh, aman gitu. Kan dari sini juga bisa. Iya. Enggak, hujannya dari sini. Enggak dari sini. Hujan dari sini. Gitu. Kalau arti dadu ini apa kira-kira nih, Pak? Enggak, ini memang udah pantasan nih rumah tangganya Anda bagus ya. Kenapa? Bisa mencari ini. Oh, urusan apa mau rumah tangga? Berbeda kerja ke rumah tangga. Ah, gua tonton lu. Nih, lihat nih. Terus apa ini? Oh, mesin. Bagus nih. Mau dipegang ya? Enggak, ini mesinnya di belakang. Kalau VW mesinnya di belakang. Terus ini apa? Ini radiator. Sorry. Oh. Nah, ini bluetooth di sini dalam sini. Ada bensin lewat mana? Gimana sih bensin? Coba Vita, ini dicek dulu menurut kamu kalau Pak mobil klasik ini bagus atau enggak? Tuh, keren, Pak. Bensin di mana? Bensinnya di mana sih? Ini pakai premium ya? Ya gua enggak tahu ini mobil siapa sih, gua bingung. Enggak gitu ada tempat bensinnya kan? Di belakang ada kan? Premium kan? Apanya? Enggak, gua rasa punya dia nih. Cool. Ini dia maklarin jual mobil nih. Lu dapat presentasi dari dia. Ini nih. Mana? Di depan. Apa bensinnya? Pertama splash. Tuh, bensinnya tuh. Nah, ini. Lu tahu cara buka ininya enggak? Sunroofnya. Gimana tahu orang tongkel. Tahu. Tahu pun. Ah, udah gua. Ini mobilnya dia, Pak Ji. Ya udah nih, berapa nih pasnya aja deh, pasnya. Lu tawar berapa? Hah? Tawar 75 aja, Bos. Lah tapi berarti sama gue tuh. Eh ini gue lihat di internet. Gue lihat di internet harganya enggak segitu. Gue lihat di internet. Kalau yang di internet ini manual ya. Oh, ya. Masa di handphone dia. Enggak tahu ini gue. Mobil tahun 67 mana ada yang metik. Ini mobil tahun 67 masih noyan. Kayak pakai jendela yang diginiin ya. Diputer. Iya. Kayak di taksi yang diginiin. Kalau yang lu lihat harga-harga murah itu kan bukan VW kodok, ini VW cebong, beda kalau ini kodok. Cebong. Tuh, keren kan. Ini kalau kelas itu begini tuh. Ah, gimana nih? Coba. Mup, gimana, Mup? 200 juta aja kan. Tapi ada lecet nih, ya. Iya, lecet tadi. Tuh, kurang lagi. Kurang lagi. 200 juta berkurang ya. Ah, ini lecet nih. Dari 600 turun lagi nih, turun. Turun 200. Bisa berkurang. Tuh, bisa dibuka lagi, Bos. Nah, 3 sudah. Kurang 300. Kurang 300. Pol, oh, ambul. Kok kan dia aja enggak ngerti. Mana lecet? Jadi ngerti ya? Ini bukan berkurang 200. Mobil gua kan, rumah gua kan basement-nya mujahidin. Nah, ini gua mau tanya sama lu nih. Oh, gitu caranya, Pol. Lah, ini punya mobil siapa sih? Gimana? Ya kan gua mau taruh mobil yang klasik sama yang baru gitu. Maksud gua ini salah satu. Oh, jadi yang klasik apa aja? Ya, paling ini. Terus lu punya apa lagi? Adalah Morgan yang smash lu itu. Oh, bukan. Beda. Morgan Freeman. Bukan. Adalah nanti lu boleh. Maksud gue beda kelas ya, ini muka lo gak usah kayak gitu. Kayak aja ya, gak usah begitu. Enggak, ini maaf, ini kan masuk rumah, ini kan masuk gang tadi depan ya. Iya sih. Masuk gang ke dalam beda. Sini mepet sih ya. Mepet. Lu kita kan lewat tol. Keluar tol. Bisa gak kalau ngomong gak usah pakai kata gang, jalan gitu. Enggak, ini kan gue dari tol Anggaran keluar. Gue ngeliat beda nanti, lu lihat basement rumah gue sebagai sultan kita tanding ya. Oke. Okay. Jadi maksud lu punya mobil basement, nanti mobil ada sport. Ada liftnya. Mobil sport sendiri. Iya, ada lift. Bikin pagi. Bisa naik turun. Bikin basement. Enggak bisa. Biar enggak kalah. Yaudah deh, ini berapa nih? Hey, pasnya berapa nih? Kalau gua tahu, lu kan paling tahu ini harga berapa. Gua kalau ngeliat gini, Bos, ini kan dia nawarin 600 juta. Cuman kita lihat lecet di sini menurut gua 250 juta kurang.
Ya udah pulang aja, nggak usah pulang. Pulang. Nggak usah dibatusir lah, makanya prediksi ini. Masa lecet begini 250 juta, 400 juta dong harus potongnya. Gimana sih? Ngelawak aja Sule lu ah. Nggak apa-apa bos, nggak apa-apa. Dia kan minta, ya kita malu lah kalau kita tawar-tawar. Menurut gua pas kita bayarin 125. Nggak, udah. Coba, berdua, sini. Ini mau bayarnya gimana? Kita mau cash aja atau transfer? Lu bercanda apa serius? Ini gua serius, ini gua, tapi di towing ya. Ya ntar gua yang towing. Di towing. Towing urusan gua. Bener ya? Gua nego lah, 550 ribu. Ya 2 juta dong. Waduh Fi, jangan turun, jangan gocap dong Fi. Maksud turun. Yaudah, 551 juta. Ya elah. 560. Nggak bisa. 570. Enggak. 575. Enggak. 500 pas. Oke. Oke. Nah, gitu dong. Deal ya. Gitu-gituan. Masa ada gocap-gocap 75 ngapain? Buletin ke atas atau buletin ke bawah gitu aja. Redator, ini oke ya kita beli ya. Oke. Jadi. Deal. Motor Rangers ini jadi udah menjadi Motor Rangers. Siap punya milih keuangan siap besok tolong ditransfer mau lu mau cash mau pakai dolar atau pakai rupiah. Nah, bebas. Pakai hati aja. Kalau hatinya ikhlas enak bayar. Pakai doa. Okay. Sip. Makasih ya. Ini bener-bener nih. Ini hari pengkroyokan. Oke. Motor Rangers percaya. Mau ada lagi mau dibeli lagi sama tim? Mau motor atau ya, ini dulu lah. Ya udah jadi ini kita jadi deal ya. Siap. Okay. Deal. Besok langsung di gua 500. Ya, deal. Ini stresnya orang nih 500. Gua enggak ada omongan apa-apa sebelum beli. Ya. Itu udah deal. Ini udah deal ya. Wih, kenapa harus begini-begini sih? Enggak dong ya. Udah gua ini. Tapi kenapa harus begini? Mau dibawa duit cash atau mau ditransfer? Iya. Ini berdua nih. Ya terserah bebas deh. Tapi enggak usah digini-gini juga ngapain sih? Lakunya predator silakan. Predator. Udah, dijepit lagi itu. Predator. Gaya. Tolong diginiin nanti Mufli ngitung di. Pagi pegang dulu ya. Foto ya. Foto dong. Foto. Presiden. Di sini ada dekat mobil, ada dekat mobil. Saya cinta predator. Saya cinta predator. Predator gaya. Predator gaya. Iya. Predator. Saya cinta predator. Predator bisa mengalahkan prediksi. Predator bisa mengalahkan prediksi. Maafin saya teman-teman. Terima kasih ya. Makasih ya. Makasih deal ya. Seterusnya dulu. Ini beneran nih. Ini beneran ya, bukan gimmick ini beneran nih ya. Kita mah beneran. Makasih, Pi. Deh, ini. Ini gua pakai di sini belakang. Ya udah, taruh di belakang. Deh. Gua ada terpal. Nanti tembus. Tutup pakai terpal perlu. Tolong ditawing ya. Iya, siap, Pak. Siap. Bos, tapi sebenarnya tujuan lo beli mobil buat apa, Bos? Tujuan lo beli mobil ini sebenarnya buat apa? Hiasan doang, Bos. Apa gimana? Rafathar. Buat Rafathar. Oh, buat ke kolam renang. Buat Rafathar ke kolam renang. Di dia Rafathar mau nyobain mobil, masukin ke kolam renang. Cobain. Loh, Rafathar nanya, "Pak, VW-nya VW, kodoknya bisa renang enggak? Cobain aja." Tapi ini mobil bukan binatang, Pi. Masa lu samain sama binatang? Makasih buat Pak Haji, sama sukses untuk prediksinya ya. Iya, juga predatornya makasih banget ya. Jadi Pak Haji Andre Taulani lagi mau jual banyak motor dan mobilnya karena udah kesal jadi ketua prediksi gitu. Keluar duit semua katanya. Makanya pindah ke Fiat enggak sekalian? Fiat berapa lu bukannya? Bisikin gua. Tadi kan gua udah bisikin. Enggak lagi dong. Gua pengen aja dibisikin lu. Au, basah tuh. Aduh.